Bapak Ibu tolong. Kemudian untuk pelaporan Bapak Ibu yang kita kemenak, pelaporan bos itu sekarang tidak seperti kemarin. Tolong pelaporan bos yang bendahara, PAUD yang dapat-dapat itu, pelaporannya yang pertama, pelaporan bos itu yang dikirim adalah hasil scannernya yang terbentuk file untuk dimasukkan ke CD atau ke flash disk. Jadi jenengan nggak bawa enteng-enteng apa? Enteng-enteng tas bawa berkas dan cuma bawa sak flash disk itu. Caranya Bapak Ibu teko RA divalidasi nang pengawas. Siapa pengawasnya sini? Pak Saiful Bahri. Sebelum ke Pak Saiful Bahri, tolong digawa nang pengawas yayasan. Siapa pengawas yayasan ini? Ketua saya, kebetulan dari ketua kok Jawa enak. Iya, apa ya? Joko. Oh, enggak lah. Tapi aku kok tak sih? Ini kesempatan, Bapak Ibu. Tolong Bu, untuk pelaporan akhir paling tidak tanggal 15 aku sudah selesai. Termasuk pengajuan ke bos berikutnya. Ini yang terpenting. Nah, sekarang saya ingin tahu kekayaannya Yayasan Nurul Soba ini berapa juta dalam hari ini? Sudah punya kekayaan berapa juta yang berbentuk cash in? Ada berapa juta? Cash in ya? Uang yang ada di yayasan? Kosong, Pak. Aku merinding orang tahu, memang terlalu sakit ya, kondaran. Bapak Ibu, tadi guru impasing yang di MPI Habib Tahir. Lembaga mesti keinginan sampean sembarang. Gaji tiap bulan akeh. Sergu wis nonib wis TFF wis. Sekarang saya tanya, apa yang sampean berikan kepada lembaga? Tangan lo. Nah, ini sih dulu dipikir sampean rapi. Ayo. Setiap sampean cair sergu kena lembaga. Bukan dikembalikan untuk beli seragam, tutup. Apa yang diinginkan lembaga? Satu, kurang asik. Wes gue mau nge itu asik. Sampai ada namanya peduli kepada lembaga. Ada lembaga itu sama tadi kan peduli. Sama itu peduli. Insya Allah. Ternyata sepakat kan? Setiap cair 300. Lo nge cair telung pulang, saya nge atas Foksinto. Nah 10, saya nge juta. Isa deku. Apa jadi? Asik. Inilah kepedulian dia kepada lembaga. Alhamdulillah ya Allah, kok seneng ngomong tak kalau ngomong. Seneng sekali. Enggak ya. Berat hati, enggak. Ada ngomong ikhlas. Enggak berat hati yang enggak ngomong ikhlas. Mau Islam, mau kesini ngomong. Wah, waktu pas ini, lah itu apa sih gak ada judulnya? Enggak berat hati, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jumlahnya 9. Mulai sampai ini terlaksana, mari ini panen. Gampang rusak kursi ini jadi atas kelompok ini peduli kepada lembaga sehingga merasakan kedamaian. Bu, si ojo sampai terjadi apa kecemburuan sok sia. Kecemburuan sok sia. Apakah ada Pak dengan turun kecemburuan sosial ada enggak? Enak itu bayarannya ake mergune mek ngunut tok. Sampai kapan sampean buat iku yang ini? Ayo sampai kapan Bapak Ibu? Mulai cilik nanti tuwe kok ngono ae pegawaiane. Sampai kapan kita mau motong ini? Pengumuman. Pengumuman ayo. Kapan sih ngomong nih? Kan ibu udah haji mene. Kita mau ngerti. Tidak, kita lebih baik menjadi orang yang mau dikritisi, mau diingatkan. Kita nggak tahu umur kita Bapak Ibu. Tolong ini, saya di Nurul Soba kepingin mencari mengambil pelajaran dari Nurul Soba untuk saya. Bukan saya memberi kejadian, tidak. Saya ingin mengambil pelajaran dari Nurul Soba untuk saya. Itu maksudnya ya. Tolong ini semuanya, jangan sampai ada terdengar Nurul Soba dari TPA. Enak dulu tahu itu balik oleh guru tahu muni, wah enak RA muni, enak SDI, wah enak pengurusin.
Insya Allah gak ada ya. Wes kapok tau ini. Saya ingin serius ya ini. Jadi halal dihalal, lalu gak mana ini. Bang, panggil aja sama orang tua. Jam lola si waya ini. Saya tuh gak tau jam ya. Kalau Bapak Ibu, mari kita bangun. Yayasan ini kita bangun. Bagaimana berdiri yayasan? Ya kan kita ini yang membangun. Sudah, satu tahap selesai. Guru ini api-api, rezeki ini api-api. Satu tahap. Tahap kedua, bagaimana kita menghidupi yayasan? Pengumuman, sekarang ini kita mencari hidup di yayasan atau kita menghidupi yayasan? Mencari yayasan. Sekarang katanya, sampai sekarang kita mencari hidup di yayasan dalam konteks si guru di yayasan oleh bayaran. Itu namanya mencari hidup di yayasan. Kalau sudah selesai memanfaatkan dari guru sembarang misapi, pertanyaan yang kedua, kapan aku menghidupi yayasan? Sehingga yayasan itu tidak tengah-tengah. Ketuanya pengurusin apa yang tengah-tengah yopo. Apa? Tahapan tidak sampai lalui. Sampai pegun. Nek baca kebun lagi, pancet, muntah malah mikir saya ini di roba. Tolong, Bapak Ibu sekalian, Mbak, tadi malam, malam Sabtu, saya mengumpulkan wali murid sekolahan Sambar. Sambar biaya drum band. Ngadano drum band, ikut lomba tanggal 9, tanggal 11 September, Desember, Januari, Pak. Bingung jaluk duit 10 juta. Tak tanya mana-mana bendaharanya. Ada. Wis, tekan wali murid. Jumlahnya 200 tak ceritain sembarang. Kok pinter wali murid? Lagi, terakhir ini wis, jaluk duit ya. Pinter wali murid. Saya barusan pinjam uang 30 juta Bapak Ibu untuk membesarkan drambil. Seulang ngecil saya 1 juta. Pinjam 30 juta, nyicil 1 juta, sewu. Ono wong, nek butuh-butuh madrasah jalu nyelang tanganku piro ora tak kei. Sekarang saya pinjam 150 juta. Tak gawe tuku mobil rencanane. Nyicil 1 jutaan sak wulan ta. Repot gak dak repot. Undal bunga dak, date bonus dari macam-macam. Nek kepercayaan kepada teman-teman yang semangat untuk berjuang itu. Lho nek kepengin kene ngono, kapan-kapan tak pelokno ngene ya. Lah kok wae sakulan sak juta urunan RA piro, tahun piro ya, Pak Bambang piro. Ini Mas. Arene Pak. Selagi itu ada rezeki insyaallah Pak ya. Kita berjuang kapan aneh ya. Ya. Insyaallah Bu. Tolong. Mbak, ketika kita mengundang wali murid kok enggak sorong Bu, saya butuh uang 10 juta jumlahnya berapa Bu? Kali atas Bambang dibagi Rp50.000 uang situ setuju? Tak. Masya Allah, cik gampangnya semuanya oleh 10 juta ini kita bangun kepada ada peti pengumuman SD, enggak usah peti Pak ya, mulut suara jangan Bapak Ibu ini kan Dhani ini kenyataan dalam lapangan sekarang. Bu, bener Bu, fitnah saya tidak tahu. Ada laporan. Sekarang cara mencari murid teko S, teko RA dan MI itu di macam-macam kalau sini berjuang ya. Berjuang apa? Baju, uang, dan seragam. Baju, sembako, beras, seragam. Apa betul begitu? Ini diangkat Pak, sudah di kabupaten. Lah kok ini saya? Apa imbasnya Pak? Sekarang saya tanya. Kok gilip mulut saya itu loh? Hukumnya Allah rasiwan mutasi gila berikan sekarang Pak. Temen nih, pengumuman nih. Maka saya pesan kepada pengawas pengadilan. Tolong semua pengawas, mari kita dengan sehat. Buat apa sih awak dewi hidupi mulut rakyat dengan cara yang tidak baik. Wah, saya ibu jor-joran sampai kat pon apa kartu Indonesia apa sehat atau pintar ibu ini? Apa itu? Apa sih ini? Mau kartu apa sih? Indonesia. Mau programnya apa sih Indonesia apa? Indonesia apa? Presiden apa? Presiden apa? Pak Jokowi. Siapa sih dari Jokowi ya? Pak Jokowi itu orangnya pandai meluncurkan
Kartu Indonesia Pintar. Sing pinter iki sapa ya iki? Sapa iki? Ternyata Bapak Ibu, kartu itu disalahgunakan. Sama saya memanggil kepala desa, kumpulkan semua orang-orang yang dapat kartu itu langsung sama kepala desa. Dulu mau apa-apa loh Pak? Minggu ini aku guru-guru yang selain madu, saya apa yang duit? Toko kartu dipintar. Oh, justru kartu itu, kok anak-anak itu? Kartu dipintar. Kartu itu dikaya duit, kalau kayak apa kok gitu? Saya ulang. Iya. Kamu gak seneng? Belum sekarang sementara RA, apa jalan rumah saya ikhlasi, yuk yontek sih, saya ikhlasi. Ikhlas apa saya ikhlasi? Aku takut sama nih. Amal saya ikhlasi apa amal ikhlas? Amal ikhlas. Amal? Diomong apa enggak? Diomong apa enggak? Enggak usah diomong apa. Kita cari strategi. Kenapa? Strateginya cuma satu Bapak Ibu. Tolong. Pelayanan kepada siswa, kualitas kepada wali murid. Kalau bagus, apapun gertakannya dia, kita akan kemana? SDI, yang saya lupa. Kamu sudah sampai kalau guru muda jam itu. Jam setengah nanti sana temu-temu di sekolah. Pak, sama dari bantok guna. Ini loh kalau dari bantok kata lain-lain. Iya, Masya Allah. Betul, Pak. Kamu saiki loh. Jadi apa, kalau Pak, di muda tiba ini. Loh, kalau kan kali api, bunda setengah temu loh. Loh, no, saiki loh. Apa masalah kali iba? Jangan ngaji wani lo. Ini berjuang, mulai dari guru yang dikatakan uswatul hasanah. Saya itu betul-betul dienggo-enggo no. Termasuk iki sih ngomong. Aku dari pengawal Bapak Ibu. Jam setengah nama yang bisa diikuti. Loh, masa pengawal dari pegawai ya di setengah nama tengah tengah ini. Loh, itu apa masalah itu? Masalah dia apa pengawal sekali yang mau jari ini. Aku pengen pikir. Ibu, astagfirullahaladzim, barang wis niat kepingin dagangi MI saya itu betul. Ya dengan salim loh Pak Gambar, kali Gus Patut. Pak Gambar, apa kata panjenengan MI Sarifudin? Semangat saya Pak, ini perjuangan. Aku tak kok saya datang dengan di pintu itu jam 6 Pak. Apa kan? Bener polisi Rob. Sekarang ini guru sudah berubah pola pikirnya itu loh. Takut diajak api. Ini permasalahannya. Semoga di sini tidak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kebetulan. Tanyakan sama aku di teman saya. Saya paling senang tanyakan ini. Orang gue terlambat udah mulang guys. Emang atau siapa kata pengeran? Kamu juga mobil bang macam apa macam bayarannya karena atau saya kita lupa semua kau tidak agama dia. Gimana Pak Ibu? Terima kasih. Waduh kita terus ngomongin mulut apa lu sih mulut ini. Semoga doakan ya. Saya bisa intens di sini Ibu, saling memberikan masukan ini. Itu Bu yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan jadi antisipasi. Bu, tolong ada sampai ada pengurus penasehat ada guru ngomong paham jadi rapat dan oleh lapor buat untuk coba dulu ada Gusti Allah kok ini yang tergusti dulu lagi kalau pengelola-pengelola gini yang ini kapan ada rapat khusus permasalahan apa yang kita gali yang mendasar aja. Ya, untuk apa bawa ini gelar begini nih. Tapi dari kita gali yang mendasar. Tidak akan ketemu. Nih, dari kita gali. Mari kita saling gotong. Ayo, Bapak Ibu. Insya Allah kita, saya berangkat. Insya Allah tanggal 31 Agustus. Insya Allah juga. Insya Allah tanggal 31 Agustus saya berangkat. Kalau Pak Dinan terkenal dungak no teko kiri dak popo dungak nama bayu alhamdu ayo kapan nane dia yaudah no macam buyu tak kan ya semua sehingga pertalian saya dengan Pak Jenderal betul pun jadi saudara. Tolong Pak Bu jenengan saya jaga jangan dipandang apa-apa ini dulu lu teko lu ya. Oh cuma macam-macam hati mulai sampai ini. Wes kamu kakek berbuat ya kan baru. Balik-balik sudut, balik-balik kan kamu ya. Monggo dengan hikmah ini kita semua bisa jadi Allah menjadi orang yang karomah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya.